membuat agihan gelang biru, kan, gelang biru pada para jemaah, termasuk pin dia, gelang biru dan juga pin. Oh, ya betul. Ambil salah satu, ikat terus di pergelangan tangan masing-masing. Seorang satu. Okey, baik. Kemudian dia bagi gelang biru ini merupakan untuk memudahkan para jemaah daripada sukar mendapat permit untuk solat khususnya. Jadi dengan adanya gelang biru ni memudahkan jemaah untuk memasuki Masjidil Haram untuk bersolat. Sila. Okey. Okey. Okey, pasir belakang, pasir belakang. Untuk pin di pasing, nanti boleh ambil seorang satu. Okey, cantik. Alhamdulillah. Boleh pakai di lengan. Okey. Okey, cantik. Dah pakai? Ya. Alah, cantik. Haji pakai dia, Haji? Ya. Okey, alhamdulillah. Haji dah pakai. Okey. Pakai sesedap rasa, kan? Yang tak ketat sangat dan tak longgar sangat. Kan longgar kan, balik-balik macam hilang. Mana gini? Ya. Ya. Ini tak ada ganti, tuan-tuan. Tak ada ganti. Ya. Okey. Baik. Okey, pemakaian gelang biru. Dengan adanya gelang biru ini memudahkan para jemaah untuk bersolat di Masjidil Haram tanpa perlu memohonkan permit untuk memasuki masjid. Jadi ada syafaatnya. Sama. Okey. Okey. Biru tangan yang, bukan yang gelang biru, tangan yang biru. Seorang satu. Okey. Lebih. Okey, ya. Semua dah pakai. Okey, semua ada. Okey. Oh, lain macam gelang eh. Jam eh. Ini macam jam Power Rangers eh. Okey, baik, cantik. Okey. Baik, alhamdulillah. Semua dah pakai. Cantik, alhamdulillah. Baik, itulah tadi pemakaian gelang biru. Yang mana dalam gelang biru ni tercatat nama setiap jemaah
daripada syarikat Andalusia dan juga syarikat muasasah yang menguruskan ground di sini. Jadi boleh pin terus di lengan masing-masing.